sekian lama kita mau juara di Bergu Asia dan akhirnya sekarang dapat juga, dan perasaannya sangat senang banget pastinya, dan nggak nyangka juga kita bisa juara dan dari ganda putri yang jadi penentu itu kemenangannya. Iya. Yang waktu set pertama juga kan kita menang angin, jadi kalau kita kayak kencengin bola dikit out, terus kita jadi mainnya kayak jadi takut-takut gitu loh, jadinya lebih hati-hati. Keduanya kita kayak kita kalah angin, tapi kita kayak kontrolnya enak, ada di kita. Iya. Ya, set kedua itu. Kan sebelumnya udah pernah ketemu. Iya. Tapi iya, dengan beda partner. Oh, beda tapi partner. Kurang lebihnya kita udah paham cara main mereka gimana. Kalau bahasa isyarat sih dari aku cuman ngasih tahu servisnya aja, antara mau servis pendek kah atau servis flick servis kah, supaya laninya juga jadi lebih siap lagi. Dan komunikasinya sih kita di dalam lapangan cuma saling ingetin aja, sabar dulu, jangan nafsu. Buat masyarakat Indonesia, terima kasih banyak udah support kita terus, udah dukung kita, udah doain kita. Terus buat masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia juga terima kasih. Sudah datang dan semangatin itu kita, ya. Iya, itu sangat membantu sih. Ya.